Oke, assalamualaikum dulur-dulur subscriber dimanapun anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kembali lagi bersama saya di YouTube Masuk Channel Lu. Dan kali ini saya berada di daerah pelosok desa di daerah Sumber Anget, tepatnya di Kecamatan Ledokombo. Ada salah satu sound horknya Suren Dampar gitu. Iya, LDR Audio. Ini untuk aksesorisnya lur. Ini soundnya masih baru. Baru di upgrade. Yang dulunya pakai lokalan lur. Sekarang Aube dah. Ini acara pengajian Maulid Nabi. Di sana ada 4 sound. Ada di sana lagi. Sound lokal semua, Lur. Kita review punya LDR Audio dulu. Ini operator. Nih. Ya. Gimana ini, Mas? Acara apa, Mas? Acara Maulid Nabi. Untuk spek speaker yang dipakai, Mas, pakai apa aja ini, Mas? BOB. Untuk setnya. Ya. Untuk linearnya, Mas, low mid hack-nya pakai apa, Mas? Hack-nya pakai asli. Pakai asli yang 10 in, Mas. Ya. Untuk low-nya? Ya, pakai ACR. Oh, ACR Black. Ya, yang 15 in loh. Terus hack-nya ini, Mas, pakai apa, Mas? Oh, tahu nama Pro Roland. Dek, nama sound Pro Roland dia, Mas. Untuk aksesorisnya. Ini ownernya ini. Di sini, Lur. Ini ownernya. Juragannya ini. Dengan Mas siapa ini, Mas? Tio, Lur. Mas Tio. Ya, untuk ownernya LDR Audio ini lho. Dan ini untuk siapa, Mas? Mas siapa ini, Mas? Saya Gapur. Gapur, Mas Gapur. Untuk aksesorisnya di sini lho, pakai Soundcraft 12 channel dan Qualizer DBX yang 1231. Untuk power sendiri ini pakai apa, Mas? Untuk subnya, untuk linernya, Mas, pakai apa, Mas? Pakai Yamaha. Pakai CA juga, Lur. Kita merapat lagi. Ntar lagi ini. Untuk soundnya itu penampakannya, Lur. Kita lihat-lihat ke powernya dulu. Untuk kelistrikan ini pakai diesel, Lur. Pak, yo, dingin, Lur. Yang berapa kPa itu, Mas? Untuk dieselnya, Mas. Yang 20 kPa lho. Itu ada di belakang DDP-nya lho. Kita merapat dulu. Lihat-lihat sound systemnya. Tuh penampakannya soundnya ini lho. LDR Audio lho. Acara Maulid Nabi. Dan yang di atas sana ada soundnya Haji Musi Elkafa Musik lho. Pakai 18 in dan 15 in untuk linearnya buat kontrol lur. Untuk powernya itu ada di bawah itu lur. Untuk powernya yang punya LDR ada di sini, kita lihat-lihat lur. Nah, untuk powernya ini pakai CA20 untuk subnya yang kelas H, dan untuk linernya ini pakai Yamaha P7000S dan CA20 lho. Full bell up. Dan aksesoris untuk low-nya ada di belakang ini. Pakai crossover DBX yang 234XL. Lur. Ini powernya. Eh, dinna lebih. Eh.
Yamaha B7000S punya LDR audio. Kita lihat-lihat yang sound lainnya dong. Yang di sana punya Haji Musi juga pakai Yamaha Elkava musik dan juga power lokal loh. Kita lihat-lihat sound yang ini. Ini unik loh, ada sound lokalnya yang sound lama ini. Ini untuk soundnya pakai 12 in dan 10 in untuk atasnya lor, dan untuk subnya ini insyaallah pakai 18 in, kalau enggak salah pakai yang 15 in. Soalnya ownernya ada ini lor, itu operatornya. Pokoknya ini ada di bawah.